Hermansyah dan Krisdayanti Azriel Hermansyah lulus kuliah manajemen bisnis di BINUS University dan meraih gelar S1. Ia menjalani wisuda disaksikan keluarga besar Anan Hermansyah dan Ashanti hadir. Selain itu, Raul Lemos didampingi Krisdayanti hadir jadi saksi momen ini. Mereka tak dapat menutupi rasa bangga kala menyaksikan Azriel Hermansyah tampil dengan toga. Ashanti mengunggah sejumlah potret Azriel Hermansyah wisuda dengan jubah kombinasi warna biru muda dan tua berlogo kampus tempatnya menimba ilmu selama beberapa tahun terakhir. Potret ini menampilkan Raul Lemos dan Anan Hermansyah tampil formal berkemeja batik lengan panjang yang dipadukan sepatu pantofel plus celana panjang hitam polos. Krisdayanti berkebaya biru lengan panjang dipadu jarit berlatar coklat. Ashanti berkebaya biru tua. Wajah ibu kandung dan ibu sambung Azriel Hermansyah tampak semeringah di sini. Tak hanya orang tua yang menyaksikan momen Azriel Hermansyah di wisuda. Sarah Mensel hadir berkebaya lengan pendek warna laswardi yang dipadu dengan rok pendek berbahan jarit. Penampilannya makin pas berkat sepatu warna laswardi senada dengan kebayanya. Sarah Mensel telah dilamar secara kasual pada hari ulang tahun Azriel Hermansyah 28 Juni 2024. Tak ada kata yang lebih pas untuk mengekspresikan momen anak di wisuda selain Alhamdulillah. Sebuah ungkapan syukur kepada Sang Khalik atas berkah dan rahmat dalam hidup. Alhamdulillah anak kami @Azriel_Hermansyah. Cuit Ashanti menyertai 9 foto yang diunggah di akun Instagram terverifikasi Rabu dalam kurung 10 Juli 2024. Unggahan ini disukai 300 ribuan orang hanya dalam 3 jam. Ashanti menjelaskan secara ringkas gelar sarjana yang diraih Azriel Hermansyah. Sebagai orang tua, ia bersama Anan Hermansyah, Krisdayanti, dan Raul Lemos melantun doa. Lulus S1 Business Management BINUS University. Doa kami semua menyertai tiap langkahmu, tulis pelantun mengapa, oh mengapa, dan dulu pada unggahan yang sama. Doa dari orang tua dibalas Azriel Hermansyah dengan bahasa cinta. Di kolom komentar, pesohor dengan 2,8 jutaan pengikut di Instagram ini merespons Kadai Love Umimi. Setelahnya, Azriel Hermansyah menyambut hangat doa Ashanti. Love Umbun, ungkapnya di kolom komentar. Duh, bahagianya punya dua ibu yang selalu mendoakan setiap langkah anaknya. Sebuah video menampilkan momen mengharukan Azriel Hermansyah menghampiri Krisdayanti lalu menyerahkan setangkai bunga kepadanya. Kadai lalu memeluk putranya. Tangisnya pecah sembari mendekap Azriel Hermansyah disaksikan para tamu. Tak terbayang bahagianya Krisdayanti menyaksikan anak yang dulu ditimang kini meraih gelar sarjana.